pembulu tangkis Jepang Takeshi Kamura mengumumkan kabar pernikahannya dengan seorang mantan penyiar televisi Rika Okabe. Usai menjalani Olimpiade Tokyo 2020, Takeshi Kamura membagikan kabar gembira tentang pernikahan melalui akun Instagramnya, Kamura Takeshi. Dalam unggahan tersebut, ia tersenyum bahagia bersama istri tercinta, Rika Okabe. Ganda putra Jepang itu pun membeberkan bahwa ia sudah resmi menikah. Saya ingin mengabarkan kepada semuanya bahwa saya sudah menikah dengan Rika Okabe, ex-penyiar Tito Yoma yang sudah saya kencani sejak lama, tulis Takeshi Kamura. Bulu tangkis tetap menjadi nomor satu bagi saya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada pandemi COVID-19, saya berpikir terus melakukan sesuatu yang sekiranya mampu membuat hidup saya semakin bahagia. Mulai sekarang saya akan menemukan tujuan hidup baru dan saling mendukung, membangun keluarga yang bahagia. Kami pun mengucap terima kasih kepada semua yang selalu memberi dukungan, menghargai keputusan ini dan menyemangati saya, timbuhnya. Takeshi Kamura merupakan atlet bulu tangkis Jepang yang bermain di sektor ganda putra bersama Keigo Tsunoda. Takeshi Kamura, Keigo Tsunoda, di ajang Olimpiade Tokyo 2020 hanya bisa berjuang hingga babak perempat final karena harus mengakui keunggulan Muhammad Ihsan dan Hendra Setiawan.